Itu aja itu. Oh. Nama itu. Ke kamar pembantu, ya, ke kamar pembantu. Ya, kan biasanya supir sama itu kan sudah satu pasangan di situ di tempatnya. Ruang lingkupnya situ aja. Nah itu nungguin tapi tak sambil baca. Saya senang baca koran. Reading skill saya ini jadi. Oh. Baca ternyata bermanfaat sekali. Bermanfaat. Membaca itu banyak manfaat ya. Dulu ya? Saya membaca tahun 94-93, saya pikir enggak bermanfaat, tapi bermanfaatnya begitu dapat kesempatan yang saya baca 20 tahun yang lalu, akhirnya saya keluarkan sekarang ini. Oh. Bacaannya apa tuh, Mas? Psikolog. Saya senang buku-buku motivasi. Oh. Bagaimana membuat keajaiban diri, bagaimana menjadi orang kaya yang efektif, menjadi orang sukses yang efektif, bagaimana berbicara di depan publik, bagaimana berbicara di depan audien, bagaimana menghipnotis audien, jadi macam-macam lah. Jadi akhirnya terserap, akhirnya saya buktikan, ya itu tadi selalu positif terhadap siapa saja dan semua kejadian itu ambil hikmahnya pasti sangat amazing sekali. Pak Yusuf Kalla, ini kita sudah cukup bicara. Waduh. Dan saya mengucapkan terima kasih. Pengennya saya puluhan tahun lagi di sini. Ini bagus nih, saya juga pengen tahu jawabannya nih. Pak JK, bisa tidak menyebutkan 10 calon pemimpin yang ideal untuk Indonesia ke depan? Waduh, 10 Pak. Dua udah di sini pasti Pak. Tukul Arwana. Jangan. Iya, banyak sih pemimpin. Tapi pemimpin kan punya syarat, tentu mampu, punya ketegasan, karena leadership yang baik. Kemudian yang paling penting dewasa ini dapat diterima oleh rakyat yang memilihnya. Ya. Banyak pemimpin, semua kita pemimpin, ini pemimpin acara, ya, ya pemimpin acara juga, rumah tangga yang baik. Tapi kalau yang dimaksud pemimpin negara, ya, ya tentu harus teruji dulu untuk diketahui rakyat kemudian dipilih. Jadi kalau 10 suruh sebutin 1-2 Bapak nggak bisa nih. Yang layak di 2004 banyak lah. Kalau teruji nanti masih lama sudah, kalau sudah negara masih lama lah itu. Masih lama. masih lama. Masih dilihat dulu ya Pak ya. Yeah. Saya Pak satu lagi boleh nggak Pak? Saya kadang-kadang melihat bahwa pada tahun 98 kita semua euforia sama demokrasi, semua senang banget reformasi, kita mau demokrasi. Dan demokrasi itu banyak yang menerjemahkan sama dengan suara mayoritas. Bapak setuju nggak? Dengan ya, demokrasi sama dengan suara mayoritas. Demokrasi cara untuk mencapai tujuan kita, yaitu kemakmuran, kesejahteraan yang adil. Itu kayak cara. Kemudian yang lebih, kalau kita lebih pendek lagi, cara memilih pemimpin dan cara memilih pemerintahan. Nah, ya dia terpenting kalau caranya tadi tidak cocok, ya, atau demokrasinya katakanlah terlalu bebas untuk ukuran kita, ya kita harus perbaiki cara itu supaya lebih efisien. Demokrasi itu tidak ada pengertian yang sama semua. Oh, demokrasi Amerika, demokrasi di beda-beda. Malaysia, di Eropa beda-beda. Di Jepang juga menganggap dirinya demokrasi walaupun dia katakanlah kekaisaran. Di Inggris juga demokrasi walaupun dia kerajaan. Jadi macam-macam bedanya demokrasi. Sama dengan kita juga. Kita harus memilih, mengevaluasi karena sekarang ini demokrasi banyak menimbulkan konflik, banyak menimbulkan kekerasan. Ya kita perbaiki caranya. Oke. Okay. Cukup sudah, kita semua terutama saya Pak, berterima kasih sekali kepada Pak Yusuf Kalla yang bersedia hadir di acara untuk memecahkan rekor MURI ini. Ya, kita ucapkan selamat lah. Terima kasih banyak Pak, mudah-mudahan berhasil. Kita berdoa, semoga Pak Yusuf Kalla tetap berkarya, tetap berjuang untuk bangsa ini. Apalagi kegiatan sosialnya, kita semua berjuang, mudah-mudahan sukses semuanya Pak. Salam buat keluarga. Terima kasih. Salam buat saudara-saudara seluruh bangsa di Indonesia ini. Ya. Mudah-mudahan maju semuanya. Mas Amin. Tukul juga. Saya doa saya cuma satu buat Mas Tukul. Dua lah. Sehat dan makin lucu. Amin. Karena kalau sehat dan lucu duitnya pasti banyak. Amin. Dan Susi Simili Kiti itu pasti tetap nempel lah. Tambahin lagi satu. Sehat, lucu, selamat. Selamat ya, kalau sehat itu otomatis selamat juga. Kalau nggak selamat nggak sehat. Belum tentu. Selamat udah pindah dari RT 05. Sebentar. Sebelum ini saya mengucapkan terima kasih Pak Yusuf Kalla. Iya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Segalanya. Ya. Terima kasih Pak. Selamat. Mas Tukul terima kasih. Tapi sambil kita pulang saya mau panggil seorang penyanyi Pak. Lilo. Mana Lilo? Wah. Apa kabar lo? Hai. Apa kabar Pak? Oke, okay, ini. Halo, hai, apa kabar, jadi, Mas? Lilo,
mau kita tampilkan, kita mau pamit, tapi pemirsa dan hadirin di sini pengen menyaksikan Lilo nyanyi. Oke. Setuju ya? Setuju. Oke, hadirin dan pemirsa, kita sambut Lilo. Terima kasih.